Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Abizar Putra Pandura. Nah, kita kali ini sedang berada di sini ya, di Desa Bayalangu nih, tepatnya di depan garasinya PO Madonna, Toko Sri Asi nih. Ya. Dan ini ada kedatangan unit baru dari PO Sahabat. Ya, maksudnya bekas dari Sahabat ya. Beli dari PO Sahabat nih. Kira-kira jatah siapa ya? Masih polos nih unitnya nih. Ya, sini juga ada Madonna Senior terpal, tidak berangkat nih. Oke, kita pagi-pagi langsung ke sini ya. Gaskan. Untuk yang masih bingung alamat garasi Madonna itu patokannya ya di pinggir jalan. Dari sana itu dari arah Gegesik ya, dan kesananya itu dari arah ke Arjawinangun. Posisi tepatnya patokannya ini nih, Toko Sri Asi. Nanti juga ada di pinggir jalan. Oke. Tunggal Jaya. Tunggal Jaya. Habis bawa rombongan ya. Dan ini ada Tunggal Jaya apa nih? Spes ke Jogja. Kita sambil hunting dulu ya di depan garasinya PO Madonna nih. Tunggal Jaya. Kebetulan ada bus Tunggal Jaya yang habis bawa rombongan tur ya. Udin. Tunggal Jaya Jupiter. Lanjut masuknya Kit Panda Tunggal Jaya ya, masuk Tunggal Jaya nih. Tuh, Blackpink di belakang. Dan ada Blackpink di belakang. Lanjut ada Blackpink. Blackpink mantap, cus, pernah viral ya. Tuh. Nah, ini kayaknya bekas kenangan ya, sahabat kenangan nih. Sahabat. Wih, masih ada stikernya, bekas stikernya. Wih deh. Kita langsung pantau bodinya. Sahabat. Nah, Sahabat 07 ya bodinya. Ini berarti lampu depannya di roda. Kira-kira bekas siapa ya ini? Dan yang masih jadi pertanyaan ini, untuk jatah siapakah ada di garasi Madonna? Oke.
Madonna senior perpal hari ini ya. Tapi ada serepnya kalau mobil perpal. Yes. Mantap, Jos. Nah, ini nih mesinnya. Ayo tebak mesin apa ya? Hino AK. Dan masih butuh direnovasi lagi ya. Nih dalamnya nih. Waduh. Pantesan belum ada yang ngambil. Kira-kira jatah siapa kayak ini? Waduh. Bekas mobil AC kayak. Tuh. Bekas AC nih. Shit. Ini nih dalamnya. Ya kalau dipoles sedikit lagi mah bakalan bagus. Mas Adi official ya? Mas Adi. Mas subscribe ya. Nah, Mas Adi masih sama dengan yang dulu kontennya kok. Masih sama dengan channel Duledi 02, tapi sekarang Duledi 02 sudah dipindah alih. Ganti pemilik. Nah, ini nih. Dashboard di bagian depan. Ya. Yeah.